Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Hai semuanya, dan kembali lagi bersama Papi Wawa di channel Wawa Mania untuk meneruskan Resident Evil. Tapi kali ini bukan Resident Evil 7 yang kita mainkan, tapi ini adalah Resident Evil yang pertama kali, yaitu Resident Evil pertama, Resident Evil 1 HD Remastered buat PC. Jadi gua mainnya di PC, guys, sambil nunggu DLC dari Resident Evil 7 buat keluar di Steam juga ya, karena yang keluar tuh masih buat PS4. Jadi enggak pakai basa-basi, gua juga belum pernah main ini game. Kita bakal kesasar-kesasar. Ayo kita lanjutkan petualangan Resident Evil kita. Siapa tahu ada kalian peminat-peminat RE yang gak pernah mungkin ataupun tidak tahu kalau RE1 itu ada. Ini attacking ribbon, yes. Oke, kita ambil ingredient itu buat
Nge-save ya. Kalau zaman dulu dan kita ini pilih Chris. Jadi karakter di Resident Evil pertama itu ada dua kita pilih ya. Dua-duanya dengan dua puzzle yang berbeda. Yang ini kita pakai Chris, next-nya ada Jill. Terus ini mungkin puzzle-nya beda sama yang lama, enggak tahu juga. Cuman kalau feeling-nya seperti kalau movie-nya ini sama sih. Movie-nya sama. Kalau yang ini kita tahu cara lawannya juga. Jadi ya begitulah. Coba keluar dulu ya. Ini kita akan menuju ke ruang tengah, guys. Wesker? Jill? Wesker dan Jill-nya hilang entah di mana. Wow. Terus zaman dulu si Chris ini masih di Stars. Ini cuma bagian dari Umbrella. Jadi dulu dia tuh kerja di Umbrella. Divisi Stars. Mereka ditugaskan buat cari divisi Bravo yang kalian lihat di movie pertamanya itu. Di movie pertamanya kan yang dikejar Doggy Doggy itu. Nah. Kira-kira ada apa ya di belakang sana ya? Ada oktagonal di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Okay. Gua rasa kita belum bisa ke sana ya. Kita bakal naik ke atas dulu. Coba ke sini. Terkunci emblem helmet. Oh. Oke, okay, ruangan ini masih tetap sama, ada yang menyala di sana, kayaknya kita bisa ambil deh. Oke, kita bisa naik kan, lihat. Asal-asal pencet bisa naik ya. Itu kayak kunci mungkin ya. Kita coba naik ke atas dulu deh. Oke, kita naik ke atas meja. Kita ambil. Oke, ini kita dapat peta, guys. Kita dapat peta lantai pertama. Jadi kita sekarang lagi ada di ruangan ini. Ini yang biru yang enggak terkunci. Ini safe-safean. Ini enggak terkunci ya, berarti kita bisa ke sini. Terkunci. Ini ada jalan turun enggak tahu ke mana. Ini jalan naik ke atas. Jadi ya. Kalau menurut peta, oke, kalau menurut peta ini terkunci. Oke, terkunci beneran. Mungkin ada sesuatu di dalam. Ini kontrolernya agak aneh ya. Gua masih membiasakan diri buat main sama pakai controller ini. Jadi kalau gua ada miss movement atau sesuatu, maafin daku. Menggunakan defensive item. Ah, ini baru di sini nih. Apa ini? Jadi ketika kita ditangkap sama zombie, kita bisa escape. Jadi itu equip untuk melengkapi ke status pilih item. Jadi kalau kita dideketin kita tekan left button ya LB ya. Gua lagi pakai controller karena akan susah kalau kita pakai keyboard main ginian. Oke, harusnya bisa nih. Tuh, lagunya berubah. Ha, ada zombie. Zombinya besar. Oke, kita cuma punya pisau, guys. Nah, ini enggak sehat. Oke, nice. Kita bisa tutup kepalanya. Mati ya dia ya? Oke, mati beneran. Udah enggak dapat petunjuk hidup lagi tuh. Soalnya suara lagunya berubah. Oke, guys, kita sudah mendapatkan korban pertamanya kita zombie tadi. Kita akan coba untuk meneruskan lagi. Kita sudah dapat peta, kita sudah dapat ini. Mungkin kita bakal coba buat ke tempat yang tidak terkunci tadi ya, yang kita ketemu zombie tadi. Karena di bawah terkunci, terus di sebelah tadi juga terkunci, pintu yang buat masuk ke gambar peta juga tadi terkunci. Ada emblem, gua rasa
Nanti ya kita cari tuh emblem apa itu. Wow, oke, okay. Di sana ada zombie dan kita enggak punya apa-apa nih. Jadi gua rasa kita skip dulu deh. Ada mayat nih, kita coba nih. Namanya Kenneth. Sepertinya dia memegang sesuatu. Oh, ada film kita bisa pakai, mungkin bisa dipakai di VS player-nya RE7 mungkin. Nah, kita terusin lagi, kita masuk ke dalam sini. Entah ada apa lagi di dalamnya. Rumahnya masih mirip-mirip sama yang zaman-zaman kadal dulu. Ya, kita dapat handgun magazine. Oh, kita punya handgun magazine. Malah gak sadar kalau kita punya ya. Kedua tanaman. Ambil dong. Militek, yes, kita bakal ambil semuanya. Kita combine. Biar lebih besar ya. Karena dua lebih bagus daripada satu. Kita sudah di lantai 2 ya harusnya ya. Kita di mana nih? Terkunci. Waduh. Mau dilewatin tembak nih, tembaknya. Pelurunya cukup banyak. Cukup banyak pelurunya, guys. Jadi harusnya kita aman nih. Apa nih? You take the golden arrow. Dari status tekan item terus kita bisa pilih examine. Detail barang akan diperlihatkan. Oke. Okay. Jadi itu petunjuk mungkin buat kita examine ini. Kepala panah sepertinya bisa dipisahkan. Oke. Okay. Oh, jadi kalau kita examine berarti kita bisa mendapatkan detail-detail barang, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Magazine lagi. Ini terkunci ya dari sisi yang lain. Oke, kita sudah buka, kita keluar di mana? Harusnya di lantai 2 bagian mana? Bagian yang belum kita cek ya. Kunci emblem of sword. Nah, ini ada zombie nih. Hemat peluru lah. Buat jaga-jaga seandainya peluru kita habis. Ah, ini menarik nih. Dagger, kita bisa pakai dagger ya karena dagger itu kayak secondary-nya. Jadi item kita berapapun biar inventory-nya kita penuh itu enggak ada masalah. Ini inventory-nya pelit banget sih. Kita coba ke bawah. Ini pindah. Turun lagi. Gimana nih? Kita dikubur ya. Ada makam yang melambangkan angel. Ya, kayaknya RHT kita bisa taruh sini. Kita turun ke bawah nih. Ikuti jalan terus. Oke, kita sudah sampai bawah. Ada patung dengan lubang di mata. Patung dengan lubang di mata di mulut ya, ini harusnya ya. Apapun itu lah. Ada buku yang ada di sini. Buku kutukan, men. Kita coba examine. Kunci yang berada di belakang. Yes, kita bakal remove. Kita dapat mansion key. Oke. Buku kutukan. Ada 4 topeng. Yang satu ini kayak ya kayak monyet yang tutup mata, tutup telinga, tutup mulut itu loh. Jadi kita kalau temukan part-partnya 4 mungkin ada sesuatu ini apa ini? Examine.
There is nothing unusual. Jadi ini adalah kunci sword. Kunci sword. Sword key ya, dihafalin sword key. Sword key itu di mana aja? Sword key itu di mana aja? Entar. Sini. Ada sesuatu tapi dikunci dari sisi yang lain. Kita bakal coba buat naik ke atas lagi. Berarti kita kembali ke dalam rumah ya. Karena kita sudah dapat yang namanya sword key. Di petanya, di minimapnya ada gambar pedang-pedangnya. Oke, kita dapat sword key guys. Kita coba ke atas. Mencari pintu-pintu yang belum terbuka. Kalau Resident Evil yang pertama itu... dia lebih condong ke arah puzzle. Mungkin beberapa kalian yang suka action mungkin bakal tidak tertarik buat main game kayak gini. Karena dia memang awal-awal kita main game itu berat di puzzle semuanya. Ataupun banyak pintu-pintu yang tidak bisa dibuka, kita harus cari kuncinya di mana, itu semacam itu semua. Ini semua terkunci, ini armor ya. Kita tadi dapat sword. Oke, kita ini sword. Jadi kita dapat sword, okay, guys. Kita coba dulu. Dalam berapa kunci. Terus ini kita butuh armor. Jadi hafal ya, ada dua armor ya. Satu itu armor ada di sini satu, terus satunya ini armor. Ini dua armor nih. Waduh. Ini pelajaran menghafal lagi nih. Terkunci armor, kita butuh yang armor juga. Jadi kita belum bisa masuk. Ini apa ini? Kan carry ini more item ini apa nih? Kayak papan gitu ya dia ya. Itemnya kita lagi penuh nih. Ini belum ada yang bisa kita ambil. Kita harus cari tempat safe sekarang. Benar-benar penuh dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Semoga ada tempat safe. Oh ini nih, gue ingat tempat ini, di bawah ini ada tempat safe. Ada tipsnya sih kalau main gini Resident Evil. Kalau kalian tekan aim, set, dia akan langsung noleh ke belakang. Memang gitu sih. Di set auto aim sama dari developernya. Entah kenapa. Okay, guys, kita sudah mendapatkan tempat safe buat yang pertama. Jadi teman-teman, gue sudah selesai buat save, gue sudah selesai atur barang. Kita lanjutkan lagi. Ha, penasaran gue karena mansion-nya jadi kelihatan besar sekali. Sangat besar lebih tepatnya ya. Kita di sini, oh kita bisa keluar dari sini. Go through anyway, oke. Kita bisa keluar dari sini guys. Jadi di tempatnya safe room tadi gua sudah set semuanya, kita sudah ambil semua barang yang ada di sana. Oke, kita di mana ini? Di mana ini? Coba masuk ke sini dulu. Oke, ini ada ruangan nih. Gua rasa kita ada defensive item. Yes dong. Oke, ada sesuatu mungkin. Tidak ada yang menarik di situ. Oh, ini ada sesuatu ini. Ah, yang ribet lagi. Banyak ya yang ribetnya. Kita tidak bisa ngambil guys, luar binasa. Kita keluar lagi. Kok gak salah nih ya? Kok penuh banget inventory-nya? Tolong, inventory-nya penuh. Kita coba ke sini. Ke
sini ada sesuatu mungkin, gak ada apa-apa ya. Oke, kita ada di kamar mandi. Full oleh remove the plug, yes. Bonus zombie ternyata. Waduh. Kita belum equip ya ternyata. Kita berhasil. Ini apa ini? You take the old key, yes. Jadi kita sudah punya dua old key. Fungsinya apa? Nggak tahu. Sudah dapat dua old key di sini. Sepertinya airnya masih berfungsi dengan baik. Tapi kita tinggalkan karena ruangannya sudah kosong tadi. Dua old key. Mari kita berputar-putar lagi. Mansion-nya cukup besar. Ini ada sesuatu. Ini kita pakai old key. Coba lihat di sini ada apa. Ada suara doggy ya. Oh, wow. Banyak tanaman. Oh, ada pupuk di sini, ada pupuk. Tapi item inventory kita lagi penuh, guys. Jadi gua rasa kita harus cari buat apa? Storage room lagi. Kita harus ke storage room. Kita hafalin dulu ya situ tempatnya tadi. Dengan mansion yang sebegini besar. Aduh. Iya, keras banget. Tahan cepet ya. Kita masih punya satu dagger, gak masalah. Oke, okay, ada ammo. Kita combine. Aduh, sakit lagi. Nice. Ini bertolak belakang sama yang pertama. Ada dagger lagi, nice. Jadi kita dapat 2 dagger di defensive item. Bagus. Karena kita perlu, kita gak punya pisau ya. Kita gak punya pisau, jadi bisa dorong, gak bisa didorong. Kita sudah punya sword key, kita buka. Kita kembali ke ruangan awal kalau gini, guys. Kalau gak salah ini ruangan awal berarti. Oke, benar, kita ternyata keluar di sini. Bisa destroy itu zombies. It's locked. Kita masih coba buat putar-putar sini ya. Kunci dan ini butuh armor. Ada elevator. Nah, kita tidak bisa akses buat sekarang. Mungkin nanti kita bisa akses. Kita coba turun ke bawah dulu. Oke, kita sudah pakai sword key di sini. Lumayan muter-muter jalannya. Tapi setidaknya rutenya kita menuju ke arah yang benar, guys. Ini apa ini? Old key lagi, boleh. Ini hidup gak nih? Oke. Ada tanda-tanda kehidupan. Oke, powernya belum dihidupkan ya. Kita dapat old key lumayan banyak. Ada zombie datang dari atas. Serius?
Oh, yang tadi tidur hidup lagi zombinya. Bisa kita kerjain nggak ya? Bisa kita lewatin aja ya. Kayaknya bisa deh. Gue bakal coba. Oh, bisa. Hemat peluru. Bisa kita puterin aja, ternyata bisa. Jadi kita di dalam tadi cuma dapat old key ya guys. Kita cuma dapat satu old key. Kita bakal coba ke atas lagi. Kemana ya ini ya? Memang cukup jenuh putar-putar, tapi di sana adalah intisari dari Resident Evil 1. Yang buat dia bagus adalah puzzle-nya dia yang cukup rumit. Tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Oke, ada Death Raven ya di dalam matanya. Ini apa ini? Banyak sekali di atas itu. Ini kayaknya puzzle ya. Kita coba ke atas lagi. Kayak mayat-mayat jadi kita bisa bakar biar dia enggak hidup lagi nanti. Ini tempat yang kita ambil arrow tadi ya guys. Oh, it's not. Oh, discard, yes. Akhirnya kita punya satu slot kosong. Di sana tempatnya. Akhirnya kita berhasil buka satu pintu ini. Dan sword key-nya udah kita enggak pakai. Berarti kita bisa bilang di sini ada sesuatu dong. Use the old key, yes. Oke, kita coba lihat dalamnya. Karena tempat inventory-nya kita sangat-sangat-sangat terbanyak apa di sini. Cari tahu ini apa ya di sini. You unlock it. Mansion-nya gede banget. Kita di mana lagi sekarang? Ya Allah. Oh wow. Oke. Jadi kita keluar di aula di lantai 1, kita di lantai 2-nya tadi di hall-nya, di hall-nya. Oke. Kayaknya gua tahu deh kita harus ngapain di sini. Ini ada something deh. Pasti nih, tempat-tempat kayak gini pasti ada something. Tapi kita keluar dulu, kita belum butuh ya yang dalam. Kita coba kesini bentar. Kepala pecah, pertanda selamat. Gue bakal bakar deh yang ini deh. Nah, di tiap bawah tangga biasanya banyak save. Ada, bukan banyak sih, ada 90% itu ada save. Oke guys, kita sudah ketemu save-save-annya. Dan nampaknya ini adalah akhir dari video pertama kita untuk Resident Evil 1. Jadi kalau kalian ingin Papi Wawa untuk melanjutkan Resident Evil 1 ini, kalian boleh klik like yang banyak di bawah ataupun tulis di kolom komentar hashtag lanjut om. Oke, Papi Wawa undur diri dulu. Sampai jumpa di video kedua dari Resident Evil mungkin. I'll see you around guys. Dadah.